Astaga, Pak. Aduh, nggak bisa pelan-pelan apa ini? Saya lagi pakai lipstik. Sampai patah deh lipstik gue. Ya lagi lu kenapa sih nangis? Nggak dikasih uang jajan sama mama bapak lu? Ih, bukan. Gue tuh mau mudik tapi kehabisan tiket. Emang lu pesen tiketnya kapan? Barusan. Ya, dongok lu. Di mana-mana kalau misalnya orang mudik itu mesti tiketnya 1 minggu sebelum hari mudik. Aduh, ribet banget sih di kardus. Lagian ini gak bisa jalan sendiri apa? Ayo naik, busnya mau berangkat, naik, semuanya naik. Ya gak lihat apa barang saya sebanyak ini? Lah, terus itu salah saya? Ya bukan, maksudnya bantuin kek. Udah, yaudah sini. Ini. Banyak banget lagi nih, bawa apaan aja sih? Nah gitu dong. Ih, Tika kentut, jijik banget sih. Ih, enggak, kakak kali itu yang kentut. Ih, mana ada, tadi tuh gue ngeliat ada gelombang kentut tuh. Arahnya dari itu pantat lo, ih. Mana ada, ih. Bohong banget. Aduh, kalian daripada libur, mending tidur sana. Bosen mah, aduh, rumah nenek jauh banget sih. Gak sampe dari tadi perasaan. Ya jauh lah, kalau misalnya deket mah udah setiap hari kita kesana. Tanya, leh. Mah, tolong ambil minum dong. Mau minum apa, Pak? Ada air keran, air sumur, air comberan, air liur, air mani. Ada juga nih. Air comberan, ada. Pake nanya lagi. Udah lah, pokoknya air apa aja. Yang penting bisa diterima dengan baik dengan tenggorokan Papa. Oke. Nih. Oh ya, Mama. Jajaran Tika dari mana? Oh ya, bentar ya. Nih. Thank you, Ma. Kasih dikit boleh kali. Nih. Astaga, lu kira gue ayam dikasih segini doang? Lah, kan tadi mintanya dikit katanya. Kalau cuma segini doang mah ayam juga cuma nempel di paruhnya doang. Apaan nih? Apalagi? Aduh, punya dua anak aja udah bikin pusing. Wah, lama banget sih nyampe ya. Gue liat lu dari tadi ngunyah mulu. Mau? Enggak apa-apa, serius gue bawa banyak kok. Enggak ya, gue bawa banyak nih. Mau air? Ada, air. Terus tuh mau jajan coklat ada, kerupuk juga ada. Lu mau apa, tinggal pilih aja. Stop, lu nih mau mudik apa mau jual makanan sih? Yaelah, bawa makanannya banyak bener. Gue gak bosan di perjalanan loh. Ya iya, tapi itu loh suara bibir lu ngunyah itu gak berhenti-berhenti. Ganggu pendengaran gue. Namanya juga makanan ya harus dikunyah lah, masa cuma diisep. Nah, terserah lu aja deh pokoknya deh. Aduh, Pak, pelan-pelan dong. Kalau pelan-pelan nanti bisa seminggu kita di perjalanan, Mbak. Aduh. Tapi saya itu gampang mabuk, Pak, orangnya. Astaga, Mbak, mabuk itu haram, Mbak. Hey. Maksud saya itu mabuk perjalanan. Oh, udah di barisan paling depan juga, kan. Emang maunya di baris-baris depan lagi biar nggak pusing gitu? Emang ada yang lebih depan lagi kursinya? Ada tuh, nemplok aja di kaca. Bapak kira saya cicak apa? Udah, Pak, cepat pelan-pelan aja, Pak. Iya. Aduh, pusing banget dong. Aduh, pengen muntah, kresek. Aduh, itu tolong dong penumpang, itu mbaknya mau muntah. Tolong dibantu kasih kresek dulu dong. Di mana, Pak, kreseknya? Alah, udah pokoknya kresek apa aja deh, yang penting bisa itu jadi tempat muntahnya. Apa ya, aduh, oh iya ini. Ini, Pak. Kresek. Aduh, capek banget gue bolak-balik. Bisa gak lo diem aja? Gue juga pengen diem aja kali, tapi kan ini udah gak bisa ditahan, pengen keluar. Aduh, coba aja tuh ikat jari lo pakai karet. Hah? Emangnya ngaruh? Ya, kata nenek gue sih ngaruh. Ih, jangan ngadi-ngadi deh lo, setahu gue itu kalau misalnya kebelet berak itu bawa batu. Ya udah, terserah lo. Gak percaya gue, tapi coba aja deh.
Katanya gak percaya, tapi masih diikutin. Ya kan gak ada salahnya mencoba. Aduh, ngantuk amat gue. Istirahat dulu deh kalau lo ngantuk. Yaudah, yaudah. 1 jam kemudian. Yuk, lanjut lagi yuk. Yaudah, ayo, ayo. Gue lapar deh. Istirahat lagi. Iya, lemes nih. Yaudah deh, gue ikut aja deh. Kan juga gue cuma gonceng doang. Jadi gue ikut lu aja deh daripada tertabrakan lagi. Nah, betul. Ayo. 30 menit kemudian. Aduh, akhirnya kenyang. Lanjut jalan lagi. Buruan. Aduh, kayaknya gue pengen kencing bentar deh ini ya. Istirahat lagi. Ya iyalah, masa gue mau kencing di sini? Astaga. Aduh, nah udah kencing ya. Sekarang tinggal jalan, ayo. Untung gue sabar. Kaki gue kesemutan nih, aduh. Terus istirahat aja lah, mana bisa gue bawa motor kalau misal kaki gue kesemutan begini. Astaga ya Tuhan, udah deh kalau gitu lu tinggal duduk aja deh gonceng, gue yang bawa motornya. Kalau misalnya dari tadi kayak begini terus, bisa-bisa sebulan lagi kita baru sampai di kampung, tau gak? Iya deh. Lu marah-marah mulu sih. Astaga pak, aduh, nggak bisa pelan-pelan apa ini, saya lagi pakai lipstik, sampai patah deh lipstik gue. Ini mahal banget lagi harganya pak, pelan-pelan pak, jangan kayak dikejar setan. Udah nih kursinya, aduh, nggak bener banget sih, nggak ada hasil lagi. Saya mendingin pengen turun tapi udah di pertengahan jalan. Pelan-pelan pak. Wow, bagus banget jalannya. Ternyata di sini udah ada minimarket ya, udah ada itu juga, toko-toko udah banyak. Ya iyalah, lu kira hutan. Terakhir gue ke rumah nenek, perasaan hutan semua isinya nggak kayak sekarang. Ya nggak gitu juga, buktinya no ada gedung juga tuh di situ. Iya lo ada gedung, keren banget lah rumah nenek sekarang. Kereta tutut itu kereta apa? Lo emangnya baru pertama kali naik kereta ya, Del? Emang selama ini gak pernah mudik? Iya, ini aku mudik untuk pertama kalinya. Aku udah kangen banget sama Angel. Siapa Angel? Kecebong peliharaan aku. Buset, kecebong lu kasih nama Angel? Ya ampun, bagusan nama kecebongnya daripada nama lu. Del, ini kereta api loh ya, bukan angkot. Jadi gak usah dibegitu-begituin. Loh, emang keretanya bakal berhenti walaupun kita gak manggil? Ya iya dong. Wow, keren banget loh, sumpah. Bukan keren, tapi emang otak lu aja itu yang pinternya kelewatan. Aduh, barang bawaan gue banyak banget lagi. Ini apaan aja sih? Aduh, ini emak gue masukin apa aja sih kesini? Astaga. Maaf. Ya ampun ma, ya ampun, bawa daleman aja sekoper begini. Udah lah nih, gue tinggalin aja lah di sini. Lagian di kampung juga banyak kok, gue ada CD. Bawa ini aja deh. Satu, dua, tiga. Ah loh, koper gue mana lagi? Lagi satu kok gak ada? Kenapa lagi sih Lucia? Koper gue satu lagi mana ya, Sar? Kok gak ada ya? Ya mana gue tahu, itu kan koper-koper Lucia. Ngapain nanya ke gue? Is, kan gue pikir lo tahu. Enggak lah, lagi lo bawa koper banyak banget sih. Kita tuh cuma mau mudik, bukan mau pindah planet. Lo liat nih, gue cuma bawa tote bag doang satu. Lo bawa koper berapa? 4, 5. Aduh, gak ngerti deh gue deh. Duh, ini baju udah, tapi daleman gue mana ya? Lo liat gak sih daleman gue, Sin? Dipinjam tetangga, noh. Ya mana gue tahu lah, aneh banget lo nanya begitu sama gue. Oh, ternyata udah gue masukin ya, ada di bawah sini. Aduh, terus apa lagi yang gue bawa ya? Sabun, sikat gigi, sikat WC juga udah. Apa lagi ya? Astaga, Ocah, kurang lengkap apa lagi coba barang yang lo bawa? Jadi ini yang kurang apa lagi dong, Sin? Nah, Melo di sini kayak anak kehilangan induknya aja. Aduh, diam deh ah, gue tuh lagi nangis tau. Ya emangnya yang bilang lu lagi ngeden siapa? Gue juga tahu kayak lu lagi nangis tuh dari mata lu keluar tuh ada congek tuh di situ. Ya lagi lu kenapa sih nangis? Gak dikasih uang jajan sama mama bapak lu? Ih bukan, gue tuh mau mudik tapi kehabisan tiket. Emang lu pesen tiketnya kapan? Barusan. Ya, nongol lu. Dimana-mana kalau misalnya orang mudik itu mesti tiketnya 1 minggu sebelum hari mudik. Bukan hari-hari kayak lu begini. Aduh, emangnya mudik lu doang. Astaga, punya temen otaknya didengkul begini nih jadinya nih.
Oh gitu ya? Ya iyalah, lu nyati tuh yang bego. Terus sekarang gua mudik naik apaan dong? Naik odong-odong aja sana, biar sebulan lagi gua selesai mudik loh. Udahlah, ya nasib lu, terima aja deh. Ya gua duluan ya, bye. Yes, gak guna banget sih lu jadi temen. Ya, wah, bisa udah hilang lagi. Ini gara-gara gue telat bangun nih. Ih, goblok banget sih jadi orang. Terus kan gue ke kampung naik apa, masa naik odong-odong sih? Naik apaan ya? Mana bis udah habis lagi nih, di sini gak ada bis lagi. Gimana deh? Tahun depan aja juga mudik.